Momen keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terjadi usai mengikuti acara di Istana Negara. Keduanya bahkan saling merangkul di depan awak media di tengah isu Jampitsus dikuntit Densus 88. Udah gandengan loh. Jadi enggaknya, Pak. Yang beredar lagi ada. Boleh, Pak? Statement sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Ini yang beredar sekarang. Ya, banyak yang beredar. Kapolri Jenderal Listio Sigit mesra dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai mengikuti acara di Istana Negara Senin siang. Bahkan keduanya sempat berpose di depan awak media bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang berdiri di antara keduanya. Coba lihat saya tidak judulnya. Tanyanya yang judul bersaksi belum. Tanya sama yang nanya. Momentum ini menjadi perhatian setelah beberapa hari terakhir muncul di media sosial mengenai hubungan Kejaksaan Agung dan Polri yang berjarak akibat dugaan penguntitan. Namun kedua instansi tersebut belum memberikan penjelasan apapun mengenai isu tersebut. Saya depan saya. Ingat ya, sudah gandengan loh. Jadi enggaknya, Pak. Yang beredar lagi ada. Boleh, Pak? Statement sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Ini yang beredar sekarang. Ya, tanya yang beredar. Apa, Pak? Coba lihat. Saya tidak judulnya. Tanyanya yang judul bersaksi belum. Tanya sama yang nanya. Sebelumnya beredar video amatir iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa sambil menyalakan sirine maupun rotator. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.